Namun kita wajib bersyukur bahawa dalam tempoh 11 tahun yang lalu, Pergerakan Pemuda UMNO telah sama-sama dapat kita gerakkan sebagai sayap yang sangat penting kepada UMNO. Kita terus berperanan sebagai tapak semayan membolehkan tumbuhnya tunas-tunas muda untuk jadikan barisan pelapis meneruskan perjuangan yang mulia dan murni ini. Saya tidak mungkin berupaya melaksanakan gerak kerja memperkukuhkan Pergerakan Pemuda secara bersendirian tanpa usaha keras, komitmen, kesungguhan dan iltizam secara kolektif di semua peringkat. Kesemua saudara telah membantu saya dalam pelbagai cara. Sepanjang tempoh saya menjadi Ketua Pemuda ini dan pada ucapan terakhir saya di Dewan Yang Mulia ini, wajar saya rekodkan penghargaan secara khusus kepada rakan-rakan yang telah diberi tanggungjawab menjadi penolong setiausaha Pergerakan Pemuda semasa saya memimpin. Pertama terdiri dari Datuk Zulkifli Awi. Memegang peranan sebagai sekretariat dalam program Amanah Malaysia. Kedua, Datuk A.B. Rauf Yusof berperanan dalam program Ehsan Afghanistan. Dan hari ini, Datuk Rahman Dahlan yang secara kesan melibatkan peranan pemuda di negeri Sabah. Izinkan saya juga pada waktu yang kita berhimpun di Dewan ini untuk tidak melupakan rakan-rakan SO saya yang telah meninggalkan kita. Alayarham Mat Mazlan Abu, Ketua Pemuda Bahagian Pasir Gudang Expo 2004-2008. Alayarham Haji Izani Abdullah, Ketua Pemuda Bahagian Peringat Negeri Kelantan Esko 1996-2000. Alayarham Dr. Abdul Kadir Daud, Ketua Pemuda Bahagian Selandar Melaka Esko 1996-2000. Telah pun kembali ke rahmatullah. Menghargai dan mengenang jasa bakti dan pengorbanan mereka, sama-samalah kita membacakan surat Al-Fatihah dengan doa semoga roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan para solehin. Al-Fatihah. Saudara-saudara, buat Yang Amat Berhormat Presiden Parti, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, bagi pihak seluruh Pergerakan Pemuda, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas jasa bakti dan khidmat beliau kepada parti dan negara. Pemuda percaya kesinambungan tradisi kepimpinan yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden dengan menamakan Yang Amat Berhormat Timbalan Presidennya sebagai pengganti membuktikan kepimpinan UMNO tetap terisi dengan pemimpin yang berkeupayaan untuk memelihara kepentingan parti dan untuk menjaga negara. Pemuda menjunjung tinggi dan berpegang teguh kepada tradisi dan amalan parti dan menyokong penuh peralihan ini. Maka pada pagi 25 hari bulan Mac 2009 ini, seluruh warga Pergerakan Pemuda UMNO
Sebulat Suara berikrar untuk memberikan sokongan padu dan kerjasama erat kepada Timbalan Presiden Yang Amat Berhormat Dato' Sri Najib bin Abdul Razak. Pemuda sedar, Dato' Najib mengambil alih kepimpinan parti dan kepimpinan negara dalam suasana dan persekitaran politik dan ekonomi yang cukup mencabar. Untuk itu, sewajarnya kita meningkatkan azam. Bersama-sama dengan saya wanita dan puteri, memastikan UMNO terus kukuh bersatu, bekerja dan bekerja, berusaha dan berusaha membawa pembaharuan transformasi meneruskan kegemilangan parti. Saudara perwakilan yang saya kasihi, bagi diri saya, perhimpunan ini mempunyai ertinya tersendiri. Tanpa saya sedari, sudah 18 tahun saya menghadiri persidangan agung ini. Bermula dengan mewakili Ledang dan negara sebagai perwakilan, dipilih menganggotai barisan EXCO sebelum menjadi Naib Ketua Pemuda dan akhirnya diberi mandat untuk mengemudi pergerakan ini selama 11 tahun. Rupa-rupanya jangka masa 18 tahun ini menghampiri 1/3 usia pergerakan kita. Selepas pengalaman suka duka, pahit manis dan pelbagai cabaran jatuh bangun di dalam pergerakan ini, saya telah mengambil keputusan untuk melepaskan jawatan ketua pergerakan. Percayalah saudara-saudara, sepanjang 11 tahun merajui kepimpinan, saya tidak pernah mengkhianati orang lain. Saya tidak mengamalkan sifat gunting di dalam lipatan. Saya cekal meneruskan amanat dan warisan perjuangan yang telah saya warisi dari Nenda dan ayah saya. Saya sedar banyak SMS dan surat layang yang disebarkan menyerang peribadi saya. Saya menyerahkan kepada penilaian ilahi yang maha mengetahui bahawa dalam diri cucu Dato' An ini mengalir darah perjuangan Melayu yang sejati. Mengalir darah perjuangan Melayu yang sejati berpaksikan kepada keluhuran nilai dan idealisme. Saya sama sekali tidak akan menderhaka wadah perjuangan yang saya warisi daripada Datuk dan ayah saya. Saya sama sekali tidak akan mengkhianati perjuangan Melayu. Dengan restu saudara-saudara sekalian, berbekalkan pengalaman, keyakinan dan semangat juang, saya telah menawarkan diri berunding jawatan Naib Presiden UMNO.